Assalamualaikum, saya Muhammad Aiman dari Al-Quran Digital My Kalam. So hari ni saya nak unboxing My Kalam Digital size A4. So dalam kotak ni kita akan dapat senaskah Al-Quran Karim size A4. Kita akan dapat buku Iqra complete 1-6. Lepas tu kita dapat doa-doa pilihan, lebih daripada 150 doa untuk pilihan doa. Lepas tu kita ada panduan sembahyang daripada start azan, iqamah sampai salam. Lepas tu kita ada ni indeks dan panduan haji dan umrah. Kita boleh pilih ada 6 qori dan kat situ juga ada boleh pilih terjemahan, ada 3 jenis terjemahan, satu Melayu, English dan bahasa Indun. Jadi saya tunjuk macam mana nak guna. Lepas tu kita ada warranty card. Tu kat sini kita dapat adapter satu, earphone, kabel untuk charge pen. So ni kita dapat pen. So ni pen yang kita dapat kalau kita beli Al-Quran Digital My Kalam size A4. So ni button-button ya. Ni untuk button on. Ni untuk button tukar qori. Just in case index card ni hilang. Sebab kat sini kita boleh pilih qori, 6 jenis qori tu ada. Lepas tu yang ni untuk play or pause. Ni untuk record. Button kelima untuk volume dia. Okay, so kita start buka, start on pen ni. Tekan hingga 3 ke 5 saat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Okay. Lepas tu kat sini kita ada 6 orang kori. So boleh, boleh pilih. Just letak je. So contoh saya pilih Mishari. Mishari berwasitlah. Okay. So kita sudah boleh start buka. Contoh kita buka. Okay. Okay, kita tekan kalau nak dibaca ayat full. Contoh ayat 99 kita letak kat ujung ni. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allahi wa salawati rasul. Okey, kalau tu untuk satu ayat, kalau kita untuk satu muka surat kita letak kat muka surat ni. Kalau kita nak untuk surah, kita boleh letak kat surah. Surah tu Taubah. Dia start. Dia start pada awal surah. Okey, kalau kita nak juzuk, kita boleh letak kat juzuk. Dia start baca awal juzuk. Untuk juzuk ke bawah. Okey, ataupun kita boleh pilih daripada indeks kat belakang ni pun boleh. Untuk surah, untuk terjemahan pula kita boleh pilih kat sini indeks juga. Contoh kita tekan, kita ambil Melayu lah. Ok, kita try tekan kat 99. Dan sebahagian dari orang-orang Arab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memandang apa yang mereka dermakan, jadi pada jalan Allah itu sebagai amal-amal bakti, yakni yang mendampingkan di sisi Allah, dan sebagai yakni satu jalan untuk mendapat doa dari Rasulullah
yakni yang membawa rahmat kepada mereka. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka. Okey, untuk Al-Quran digital My Kalam size A4 ni, dia punya Al-Quran disertakan dengan tajwid berserta wakaf dan ibtidak. So wakaf dan ibtidak ni, maksud wakaf ialah di mana kita boleh berhenti. Bila ibtidak ni, kita nak start balik. Kan kita dah berhenti, kita nak start balik. Kira ikut tartil lah bila kita membaca Al-Quran tu. So kita boleh tekan kat indeks ni juga, yang kat tengah ni. Ni edisi baru saja yang tu. Yang guna penerangan bantuan wakaf, ibtidak dan tajwid. Okey. Contoh kita tekan kat hijau. Ayat yang diwarnakan dengan warna hijau perlu dibaca dengan kadar teguh. Warna ini dibaca. Okey, selesai untuk Al-Quran. Kita pi kat panduan sembahyang, doa-doa pilihan dan ikhra ni pun juga boleh guna pen ni. Contoh panduan sembahyang. Okey. Untuk bacaan-bacaan saja. Contoh membaca doa selepas wuduk kan. Kita boleh pi tekan kat dalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. So tiga-tiga buku ni berfungsi serta termasuk panduan haji dan umrah ni. Empat buku ni berfungsi untuk boleh diguna dengan pen ni. Al-Quran digital makalam ni dia main dengan dua jenis size. Satu size A4, satu size A5. Tapi dalam sama, kuantiti semua, barang semua. Cuma Al-Quran dia je beza size. Lepas tu untuk pembelian minggu ni, kami sertakan dengan free gift. Setiap pembelian akan menerima tasbih digital. Banyak, random lah color kami bagi. Itu je. Untuk sebarang pertanyaan dan tempahan tentang Al-Quran Digital My Kalam ni, hampa boleh tekan kat link yang kami sediakan.